maklumat salah dan palsu yang memudaratkan merupakan krisis semakin meningkat serta mencapai titik kritikal, menandakan keperluan segera untuk campur tangan kerajaan dan kerjasama antarabangsa bagi mengekang keadaan itu. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menyeru syarikat teknologi khususnya yang telah berkembang maju di Lembah Silicon menjalankan tanggungjawab penting sebagai penjaga komunikasi moden. Seramai 77,288 ketua isi rumah KIR masih kekal berada dalam kategori miskin tegar setakat 31 Oktober lepas. Perkara itu dimaklumkan Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Sabah Sarawak dan Tugas-Tugas Khas Dato' Wilson Ugak Kumbong semasa sesi Parlimen pada Rabu. Polis masih meneruskan siasatan berhubung penemuan dua bom buatan sendiri IED pada kereta aktivis dan peguam Siti Kasim 21 Julai lalu. Ikuti liputan berita dan analisis menyeluruh setiap hari di saluran 501 dan astroawana.com.